Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya, Samsi Channel. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kembali update terkait pengembalian dana PSU ya. Banyak sekali keluhan dari rekan-rekan kita yang merasa tidak menerima double ya, jadi hanya menerima satu saja, baik itu di sebagai guru maupun BPJS, dari BPJS dan juga prakerja ya, dari ketenagakerjaan dan juga BPJS. Untuk itu bagaimana solusinya, tidak perlu khawatir ya, bagi yang tidak merasa double atau hanya menerima salah satu, tidak menerima PSU guru misalkan, atau hanya menerima dari prakerja atau dari ketenagakerjaan. Di sini ada keterangan ya. Jika memang double, silakan dikembalikan dengan unggah bukti transfer di sini. Nah, jika memang merasa hanya menerima satu kali, rekan-rekan cukup diklik di sini ya. Jika Anda tidak menerima atau tidak mengambil PSU, silakan klik di sini. Nah, kemudian di sini ada surat pernyataan yang bisa diunduh ya. Silakan cukup mengisi pernyataan. Diunduh dulu pertanyaannya, ini diunduh Bapak Ibu. Nah, ini di sini pernyataannya, nama, jenis kelamin, nomor KTP, tempat tanggal lahir, jabatan, alamat. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak melakukan aktivasi PSU Kementerian Agama. Jadi mungkin menerima dari yang lain ya. Silakan di print kemudian ditandatangani, difoto atau scan, kemudian diupload ya. Dan diupload. Nah, di sini untuk pengaturan file bertipe PNG, JPG, JPEG atau PDF berukuran minimal 1 MB, maksimal 1 MB ya, dan minimal 200 KB. Centang, setelah filenya diunggah kemudian centang, setelah itu disimpan, Bapak Ibu klik simpan. Jadi demikian, tidak usah khawatir bagi rekan-rekan yang merasa tidak double, tidak perlu untuk mengembalikan ke kas negara ya, kasihan. Karena kita guru honorer tidak seberapa, ternyata harus mengembalikan PSU yang jumlahnya lumayan bagi rekan-rekan, bagi kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, like, komentar, dan bagikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.